Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode kali ini Xiao Yan mulai mencari bahan obat untuk tubuh racunnya Xiao Yixian, sekaligus salah satu bahan yang digunakan untuk bikin tubuh fisiknya Kakek Tianhuo. Wah, bakal seru nih kalau Kakek Tianhuo beneran dikasih tubuh fisik sama Xiao Yan. Sebagai pengingat aja, kalau di episode sebelumnya, Xiao Yan yang datang tepat waktu untuk menolong Xiao Yixian yang lagi dikeroyok, justru situasi itu pun malah berbalik tuh, di mana pihak lembah es lah yang sekarang jadi terpojok. Karena Xiao Yan punya boneka setingkat Dozong, sekaligus bantuan dari Kakek Tianhuo yang setingkat Dozong pula. Dan itulah akhir dari episode sebelumnya. Di sini admin minta maaf ya guys kalau pembawaan cerita kali ini mungkin kurang semangat karena kondisi admin saat ini lagi kurang enak badan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana pertarungan antar tim Xiao Yan yang masih berlangsung sengit sampai-sampai bikin para tetua lembah es nggak berkutik di hadapan kekuatan timnya Xiao Yan tuh. Saat itu sih Kakek Tianhuo sempat mengeluh kalau melawan para kroco aja cukup melelahkan karena dia tak punya tubuh fisik, di mana setiap gerakan aja harus mengorbankan kekuatan spiritual supaya bisa menyerang para tetua lembah es. Xiao Yan yang berkata kepada Kakek Tianhuo untuk tak perlu cemas karena sebentar lagi sih dia dapetin tubuh fisik yang mana bahan yang dibutuhkan tinggal sedikit lagi. Saat itu tetua lembah es yang mendengar percakapan itu pun mencoba untuk merayu Kakek Tianhuo kalau dia mau bekerja sama dengan satu permintaan, maka pihak lembah es bisa ngasih tubuh fisik kepada Kakek Tianhuo. Mendengar hal itu, Kakek Tianhuo pun sempat penasaran juga. Kenapa dia begitu kekeh mau meminta dirinya untuk tidak menolong Xiao Yan? Kakek Tianhuo yang bertanya kepada tetua lembah es tentang permintaan apa yang dia mau supaya pihak lembah es mau ngasih tubuh fisik itu, ternyata tetua lembah es itu meminta Kakek Tianhuo untuk menghabisi Xiao Yan dan menangkap Xiao Yixian untuk diserahkan kepada ketua lembah es. Di sini Kakek Tianhuo yang langsung muak sama pembohong seperti tetua lembah es itu karena yang dia minta adalah dua permintaan. Seketika tetua lembah es itu pun dihajar habis-habisan sama Kakek Tianhuo. Tubuh klon Xiao Yan yang akhirnya selesai juga menghajar para murid lembah es serta salah satu tetua mereka sampai mampus. Saat itu si Xiao Yan dibuat cemas tuh sama keadaan Xiao Yixian yang makin parah karena teknik pembekuan tetua lembah es udah mulai merusak meridian Xiao Yixian secara perlahan-lahan. Dengan penuh amarah, Xiao Yan pun menghabisi para tetua lembah es yang masih hidup. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan yang membawa Xiao Yixian ke suatu goa untuk diobati. Saat itu sih keadaan Xiao Yixian benar-benar memprihatinkan tuh. Sampai-sampai bikin Xin Lan menyesal karena dia tak cukup kuat untuk melindungi Xiao Yixian. Di sini Xiao Yan yang punya cara untuk menekan pembekuan meridian Xiao Yixian walau cara tersebut cukup ekstrim karena Xiao Yixian sih akan merasakan sakit yang begitu hebat. Karena tak ada pilihan lain, Xiao Yixian pun bersedia melakukan apapun untuk menghilangkan teknik pembekuan tetua lembah es itu. Aku
Xiaoyan yang cukup panik kalau Xiao Yixian sepertinya tak sanggup menjalani metode pemurnian ini. Saat itu si Xiao Yixian masih bersikeras tuh untuk meminta Xiaoyan melanjutkan metode pemurnian tersebut. Karena Xiao Yixian akan berusaha menahan semua rasa sakit yang dia rasakan karena ini menyangkut nyawanya juga. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun melanjutkan metode pemurnian itu walau dengan hati begitu gelisah. Metode pengobatan Xiao Yixian yang udah selesai karena mereka hanya perlu menunggu beberapa hari sampai Xiao Yixian selesai menghilangkan butiran es di dalam meridiannya itu. Tentu aja Xiaoyan tak mau buang-buang waktu tuh. Di mana Xiaoyan meminta Xianlan untuk mengumpulkan beberapa bahan obat di kota Pil karena Xiaoyan harus menjaga Xiao Yixian di tempat itu. Untuk amannya, Xianlan bakal ditemani sama boneka iblis bumi Xiaoyan di perjalanan kali ini supaya tak ada yang berani mengganggu Xianlan di perjalanan tersebut. Di tempat lain, para murid lembah es yang memeriksa tempat pertarungan Xiaoyan melawan para tetua tadi, ternyata mereka nggak menemukan tanda-tanda apapun tuh. Bahkan identitas Xiaoyan sebagai penyerang aja masih belum mereka ketahui. Di sini, tetua Bing Xian selaku tim yang diperintahkan untuk memeriksa keadaan para tetua lembah es, ternyata semua tetua dan murid lembah es tak ada satupun yang selamat. Tentu aja, tetua Bing Xian akan melapor kepada ketua utama karena situasi di luar prediksi beliau. Setelah itu, Xin pun beralih ke tempat Xiaoyan, di mana setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Xiao Yixian berhasil menghilangkan teknik pembekuan meridian lembah es tadi. Xiaoyan yang begitu senang karena Xiao Yixian akhirnya sembuh juga. Setelah beberapa hari dia menghilangkan serangan mematikan itu, justru Xiao Yixian malah kagum sama Xiaoyan tuh. Karena beberapa hari di tempat itu aja, dia malah menerobos Dozong Bintang 2. Di mana Xiaoyan berkata kalau bintik racun Xie Bian itulah yang membuat dirinya bisa naik bintang lagi. Dirasa ada waktu senggang karena Xianlan belum datang juga, Xiaoyan pun mulai ngobrol santai sejenak tuh sama Xiao Yixian. "看什么呢?" "你将这丹药服下." "谢谢你, 小燕." "恢复得怎么样?" Obrolan yang awalnya santai tiba-tiba aja berubah jadi obrolan serius saat Xiaoyan membahas kapan tubuh racun Xiao Yixian akan kambuh. Ternyata waktu Xiao Yixian tinggal 3 bulan aja tuh, sampai jatuh tempo meledaknya tubuh racun Xiao Yixian. Dan jika Xiao Yixian hilang kendali, dia sendiri tak akan mengenali Xiaoyan dan kawan-kawan karena kesadarannya ditelan sama tubuh racunnya itu. Di momen ini, Xiaoyan pun harus memikirkan cara bagaimana supaya dapetin inti monster kala jengking racun langit supaya Xiao Yixian bisa segera sembuh. Xiao Yixian yang ngasih tahu Xiaoyan kalau di hutan racun itu dia sempat diserang sama monster yang dimaksud sama Xiaoyan. Tentu saja hal itu pun membuat Xiaoyan begitu senang tuh, karena bahan yang dibutuhkan ada di tempat itu juga. Tapi karena monster tingkat 7 setara dengan ranah Dozong Puncak sekitar bintang 8, maka mereka harus berhati-hati. Karena monster setingkat itu pasti punya teknik andalan yang gak bisa diremehkan. Untuk melawan monster tingkat 7 itu, maka Xiaoyan dan Xiao Yixian harus mengatur strategi dulu supaya mereka gak gagal di tengah jalan.
Esok harinya, Xiaoyan yang mencoba untuk merayu kakek Tianhuo, semoga dia mau bantuin mengalahkan monster kalajengking racun langit itu. Tentu saja kakek Tianhuo benar-benar nggak habis pikir tuh, kenapa Xiaoyan selalu aja nyari musuh yang lebih kuat darinya. Terlebih lagi, ini adalah monster setingkat Dozong bintang 8. Di sini, Xiaoyan pun berusaha merayu kakek Tianhuo tuh, kalau monster itu punya salah satu bahan alternatif yang begitu penting untuk membuat tubuh fisiknya kakek Tianhuo. Di momen inilah terjadi suatu adegan yang kocak nih di antara Xiaoyan dengan kakek Tianhuo. 晚辈在我老师药尊者所收藏的众多药品，我怎么忍心让你老些去等下去呢？难不成你小子要？不过，阴阳命寻得一个完美代替生骨融血丹的终局。嗯，天火前辈果真大意，老夫还不放在眼里。看在你小子这么有心的份上，我们大家联手应该问题不大。 Xiaoyan yang begitu senang karena akhirnya kakek Tianhuo mau bantu melawan monster tingkat 7 nanti. Kakek Tianhuo pun hanya terima nasib aja tuh, karena kejadian barusan dia seperti ditipu aja sama Xiaoyan. Setelah itu Xinlan pun datang sambil ngasih kabar kalau pihak Lembah Es mengutus tetua She alias Dozong Puncak untuk memburu Xiao Yixian. Di sini Xiaoyan pun berkata untuk tak perlu khawatir tuh, karena jika mereka berhasil mengalahkan monster kalajengking racun langit, maka kakek Tianhuo akan dapat tubuh fisik serta kultivasi Xiao Yixian pasti bakal meningkat pesat kalau tubuh racunnya sembuh. Kemudian Xin pun beralih ke tempat hutan racun yang saat itu memperlihatkan tetua She lagi menyelidiki kejadian tempat pertempuran tadi. Bingyuan他们三位长老及弟子 Tetua Xiao yang berhasil melihat ingatan para tetua yang telah tewas, kalau Xiao Yixian dapat bantuan dari beberapa pihak yang cukup kuat. Tentu aja tetua Xiao makin kesal aja tuh, karena berani-beraninya ada seseorang yang mau menyinggung Lembah Es. Dan ketika tetua Xiao begitu bersemangat karena udah lama dia nggak mengamuk, Xin pun beralih ke tempat Xiaoyan, yang saat itu pergi ke tempat sarang monster kalajengking racun langit. Di sini, Xiaoyan pun menjelaskan beberapa teknik milik monster itu karena dia pernah melawan monster tersebut. Dan momen ini adalah penutup dari episode kali ini. Waduh, episode minggu depan bakal seru banget nih. Mengingat lawan Xiaoyan adalah monster tingkat 7 yang kekuatannya setara Dozong bintang 8. Kira-kira bakal seepik apa tuh nantinya? Ya, kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.